A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Di dalam surat Al-Buruj ayat ke-8 sampai ke-10, Allah berfirman, "Wa ma naqamu minhu illa ayu'minu billahil azizil hamid." Dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allazi lahu mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang akan membakar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menggambarkan kepada kita kekejian orang-orang kafir terhadap kaum mukminin. Sehingga kata para ulama tafsir mengatakan, mereka orang-orang kafir tidaklah membenci orang-orang yang beriman sehingga mereka melakukan apapun yang mereka lakukan dengan cara menyiksa orang-orang yang beriman. Itu alasannya cuma satu. Karena orang-orang yang beriman itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ayat yang semisal juga dijelaskan di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab hal tankimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarahum fasikun." Katakan ya Muhammad, hei ahli kitab, mencakup Yahudi dan Nasrani, tidaklah kalian menyiksa kami kecuali karena kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami atau apa yang diturunkan kepada sebelum kami, dan kebanyakan kalian adalah manusia-manusia fasik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum ini kita pernah membahas tentang kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman yang dibakar di parit api oleh orang-orang kafir. Dan hari ini kita saksikan dengan kedua mata kita berita-berita yang datang dari saudara kita di Palestina. Hampir setiap saat berita itu bisa kita tonton dan bisa kita baca. Bagaimana penyiksaan orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman, mulai dari anak-anak, wanita, sampai orang tua. Mereka Yahudi mulai menghancurkan fasilitas ibadah sampai kepada fasilitas umum. Belum lagi rumah-rumah mereka semua dihancurkan. Sebenarnya ini tidak aneh kalau kita mengacu kepada surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marataini wa la ta'luna uluwan kabira." Dan telah kami tetapkan terhadap bani Israil dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan berbuat kerusakan di permukaan bumi dua kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Wa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti berlaku. Summa radadna lakumul karra 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami beriman kepadamu, giliran untuk mengalahkan mereka, kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok-kelompok yang sangat besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memang sudah memberikan takdir bahwa Bani Israel akan melakukan kerusakan dua kali. Sebagian ahli tafsir mengatakan, maksud kerusakan yang pertama adalah mereka membunuh para nabi. Mereka mengingkari kitab Taurat dengan cara mentahrif, merubah-rubah kitab langit,
kemudian juga membunuh orang-orang baik dari kalangan orang-orang soleh dan para nabi. Termasuk juga mereka melakukan kesombongan dan kesewenang-wenangan dan menghinakan Baitul Maqdis. Maka sejak itulah Allah kirim penguasa zalim dan menghabiskan mereka. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dikirim kepada mereka Raja Babil. Siapa Raja Babil? Bukhtun Nasr. Dia membawa pasukan besar, kemudian menjajah tanah Palestina dan membunuh semua orang Yahudi, wanita dan anak-anaknya, kemudian dibawa ke Irak dan dijadikan budak. Yang tidak terbunuh kemudian berhasil lari. Yang tidak terbunuh kemudian berhasil lari. Maka mereka lari kemana-mana. Ini kerusakan pertama, dan Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan dari kerusakan itu. Lah kerusakan yang kedua, dan itu akan terus berlangsung sampai hari ini. Kita lihat hari ini bagaimana sombongnya dan congkaknya orang-orang Yahudi itu. Setiap hari mereka membunuh warga Palestina. Setiap hari ada saja orang yang meninggal. Karena kalau kita bayangkan ikhwata, kita renungkanlah kepada kita saja. Kita berada di sebuah kota yang mana kota kita itu dikelilingi oleh laut. Tidak bisa keluar dari kota itu kecuali menyeberang. Tiba-tiba kemudian kota yang kita tempati dari seluruh penjurunya dikepung. Berarti kita ini seolah-olah berada di penjara besar di kota yang kita tinggal. Seperti itulah kondisi Palestina. Mau keluar dari mana Palestina ini? Semua sudah dikepung. Dari daratnya, dari udaranya, dari lautnya. Tidak bisa mereka keluar. Semua jalur yang bisa mereka keluar semua dihadang. Coba kita bayangkan, kalau seandainya kita yang berada di posisi negeri Palestina itu ikhwata. Setiap hari pesawat tempur itu berada di atas kepala. Mau dapat keamanan dari mana? Mau ibadah di masjid, namun masjid jadi target pengeboman. Kita mau ngirim anak-anak kita ke sekolah juga tidak mungkin. Makanya ada istilah, jangan harap anak-anak yang pergi sekolah itu bisa kembali dengan selamat. Karena pesawat-pesawat itu juga berada di atas sekolah anak-anak dan targetnya memang anak-anak. Karena mereka Yahudi tidak ingin warga Palestina itu bergenerasi. Maunya mereka memang dihabiskan. Kalau perlu, wanita-wanitanya dibantai. Sehingga ada istilah perkataan mereka itu, supaya jangan melahirkan ular-ular, kata mereka. Karena warga Palestina dianggap binatang oleh orang-orang Israel itu. Bayangkan, mau mendapatkan keamanan dari mana mereka? Pesawat tempur di atas rumah, mau ke masjid malah jadi sasaran bom. Stres orang sana itu. Mereka tidak bisa istirahat sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Ikhwata, kita bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan lezat, minum dengan enak. Mau jalan ke sana kemari juga tenang. Tidak ada yang bisa menghalangi aktivitas kita. Baik bekerja, baik ibadah, baik beriman dan begitu seterusnya. Makanya kita juga dapat pelajaran bahwasanya kita hidup di negeri ini, harusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Anehnya, kita itu tidak pernah bersyukur. Kenapa? Masalahnya, karena kita tidak pernah hidup di negeri konflik. Coba kalau pernah kalian hidup di negeri konflik, bisa kalian bayangkan susahnya mereka itu. Dan ini kezaliman besar yang dilakukan orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin yang ada di Palestina dari zaman ke zaman. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi itu benci sekali kepada orang-orang Palestina? Sampai-sampai kalau bisa tanahnya diambil, orangnya juga dibantai. Jawabannya ada pada ayat yang kita baca ini. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka melakukan pembantaian, melakukan pembunuhan, menyakiti orang-orang yang beriman kecuali karena orang-orang yang diperangi itu mereka beriman kepada Allah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Karena keimanan mereka sebagaimana umat-umat sebelumnya. Bagaimana Ibrahim dibakar karena beriman. Bagaimana pula kisah orang-orang beriman di Najran yang kisahnya disebut dengan Ashabul Ukhdud. Karena mereka beriman. Kemudian bagaimana pembakaran seorang raja Persia kepada orang-orang yang menolak kemungkarannya akhirnya dibakar karena beriman dan begitu seterusnya. Tapi memang beberapa hari ini kita dikejutkan luar biasa. Karena hari-hari kita dipertontonkan video-video pendek yang di-share kesana kemari. Bagaimana bayi bergelimpangan, berdarah sana sini. Anak yang tanggung-tanggung yang tidak berdosa dibantai sama roket. Setiap hari ada orang mati di sana bergelimpangan. Maka kita akan petik pelajaran dari ayat ini. Di sini ada pelajaran besar tentang tahzir, peringatan Islam dari kezoliman. Karena dari mukadimah tadi,
bagaimana bengisnya orang-orang Yahudi kepada orang-orang Islam yang di Palestina ini, semakin mengokohkan keyakinan kita akan kebencian orang-orang kafir kepada kita. Maka jangan pernah katakan bahwa mereka saudara kita dengan mendengungkan pluralisme dalam Islam, bahwa semua agama itu sama, semua agama itu benar. Maka dengan kejadian ini harusnya mata mereka melek. Kalau memang semua agama benar, kenapa kemudian orang-orang Yahudi membantai orang Islam? Samanya dari mana? Maka dari sini makin mantap. Betul kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi itu, orang Nasrani itu sampai kiamat tidak akan ridho kepada kita kaum muslimin sampai kita mengikuti agama mereka. Makanya mereka akan terus melakukan kezaliman. Mereka tidak akan segan-segan membunuh, menghancurkan, memborbardir. Bila perlu, membumi hanguskan semuanya. Itu memang tujuan mereka. Dan ini kezaliman yang sangat besar, menumpahkan darah kaum muslimin. Makanya Islam sendiri sangat-sangat mengecam kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun 'alim." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di permukaan bumi tanpa ada hak yang dibenarkan, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ikhwata, sekarang seluruh kaum muslimin di berbagai macam negara sudah ikut angkat suara. Sebagian mereka di negeri-negeri mereka berdemo ke kedutaan Israel, kedutaan Amerika, kedutaan Inggris. Pokoknya negara-negara barat yang pro-Israel. Bahkan digaungkan untuk berdoa di mana-mana untuk kehancuran Zionis Israel. Tapi kenapa sampai hari ini Zionis Israel tidak hancur-hancur? Malah tiap hari Palestina ratusan bahkan ribuan jiwa, bahkan sampai pertanggal malam ini. Barusan tadi melihat berita sudah mencapai di atas 5.000 jiwa lebih yang melayang. 2.000 diantaranya adalah anak-anak. Hanya hitungan belasan hari bisa sampai ribuan jiwa melayang dari warga sipil. Sekarang dunia, terutama kaum muslimin, di mana-mana sudah menggaungkan doa. Bukankah doa-doa orang yang dizalimi itu mustajab? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengirim azab kepada Israel tanpa harus diserang oleh Hamas? Sudah hancurkan saja mereka, dilululantakkan dengan tentara Allah yang tak terlihat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah Allah sanggup mengirimkan gempa, mengirim tsunami, mengirim angin topan? Kenapa tenang-tenang saja negeri Israel itu, yang ada mereka malah terus menembaki warga Palestina, membantai satu persatu jiwa melayang sampai ribuan seperti ini? Ikhwata, kalau ada orang bertanya seperti ini, maka kita bisa jawab, kenapa Allah tidak segerakan azab kepada orang-orang zalim Zionis itu, Yahudi jahat itu? Di beberapa ayat dalam Al-Quran sebagai renungan, disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-61, Allah mengatakan, "Lau yu'akhizullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin." Kalau saja Allah Subhanahu wa taala harus menghukum manusia karena kezalimannya setiap berbuat zalim Allah hukum, niscaya tidak akan ada yang tersisa di permukaan bumi ini, ikhwata. Kalau setiap kezaliman langsung dikirim azab, tidak ada manusia yang bisa hidup di permukaan bumi ini. Walakin kata Allah, yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Akan tetapi Allah terkadang menangguhkan mereka sampai batas waktu yang ditentukan. Maka apabila ajal tiba kepada mereka, mereka tidak mungkin mampu menunda atau mempercepat ajalnya. Dalam surat Fatir ayat 45 Allah mengatakan, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan kezaliman mereka atau kejahatan mereka, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi ini satu makhluk melata pun yang hidup di atasnya. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian juga di surat Al-Kahfi ayat ke-58 Allah mengatakan, dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka.
Tetapi bagi mereka, ada waktu tertentu untuk dapat menyiksanya, yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan dalam surat Ibrahim 42-nya, "Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari perbuatan orang-orang zalim." Allah sengaja menangguhkan mereka sampai hari pada waktu mata-mata mereka akan terbelalak. Dan juga Allah mengatakan dalam surat yang lainnya, "Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalaulah bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka. Dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sementara mereka tidak menyadarinya." Taib ikhwata, dari beberapa ayat ini kita bisa fahami kenapa Allah tidak menyegerakan azab kepada orang-orang Yahudi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan mereka semena-mena begitu? Semena-mena artinya sesuka-suka mereka membantai kaum muslimin yang ada di Palestina. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mengazab setiap perbuatan zalim, siapa yang tidak pernah berbuat zalim? Kita saja berbuat zalim. Kalau setiap kezaliman harus dihukum, tidak ada manusia yang tidak berbuat zalim. Maka tidak ada di permukaan bumi ini manusia yang hidup, karena semua orang itu pernah berbuat zalim. Tapi namanya kezaliman itu kan ada tingkatannya. Tapi kalau seandainya kezaliman itu sudah melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan skenarionya. Bagaimana orang-orang Yahudi yang melakukan kezaliman itu kelak akan merasakan apa yang telah mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Karena mereka dibiarkan seperti itu hanya sekedar istidraj. Istidraj itu mereka berada di atas kenikmatan dan mereka tidak dicabut kenikmatannya, walaupun mereka bermaksiat kepada Allah. Itulah istidraj. Sengaja mereka dimenangkan, karena ketika kemudian mereka di atas kesenangan, maka Allah akan azab tiba-tiba dengan sekonyong-konyong hingga mata mereka terbelalak. Maka bersabarlah ikhwata, kemenangan itu akan datang. Dan tidak mungkin kezaliman itu dibiarkan selamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti mereka akan mendapatkan balasannya. Kita harus yakin. Kita tetap terus berdoa untuk saudara kita agar Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita berdoa supaya Allah mengirim kehancurannya kepada orang-orang Zionis Yahudi yang terus-menerus setiap hari menyakiti kaum muslimin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya di sini dengan adanya kondisi hari ini makin jelas kita ini bahwa orang kafir itu benci dengan kita umat Islam. Tanpa kita berbicara soal perselisihan atau kontroversi dan yang lain, tentang masalah karena yang nyerbu Hamas dulu kemudian mereka balas dendam dan begitu seterusnya, kita kesampingkan dulu masalah ini. Masalah Hamas, Hizbullah, udahlah kita tidak bicara itu. Tapi kita bicara soal kemanusiaan hari ini. Yang dibantai itulah saudara-saudara kita seiman. Yang dibantai itu agamanya sama dengan kita, meyakini rukun Islam dan meyakini rukun iman. Seandainya pun mereka adalah orang kafir yang dibantai, tapi mereka masih manusia. Kalau seandainya kemudian dibantai tanpa ada hak yang dibenarkan, seorang muslim membunuh orang kafir, orang kafir ini tidak memerangi, kita bunuh, kita bantai. Itu Rasul marah dan Rasul mengatakan, "Man qatala mu'ahidan lam yara ra'ihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan kita kaum muslimin, kemudian kita bantai orang kafir itu, kita tidak akan mencium bau surga. Bayangkan, apalagi yang dibantai ini kaum muslimin, saudara kita, mereka saudara kita. Makanya teruslah kita berdoa dalam waktu-waktu yang sangat mustajab. Ibadah-ibadah mustajab dalam solat-solat kita, sepertiga malam kita, ketika hujan turun, ketika di antara dua azan dan qomat, ketika di antara dua khutbah, ketika hari Jumat ba'da asar, dan banyak waktu-waktu mustajab kita doakan saudara-saudara kita. Karena mendoakan kebaikan kepada saudara kita itu sama dengan mendoakan kepada kita sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang mendoakan kepada saudaranya tanpa dia tahu kita doakan kebaikan, malaikat akan datang dan mengatakan, "Walaka misluhu." Maka seperti itu juga engkau akan dapat, katanya, didoakan yang sama oleh malaikat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kekalahan kaum muslimin di tangan orang-orang kafir, kenapa tidak sebaliknya? Orang-orang yang beriman di Palestina memporak-porandakan orang Israel, tapi ini sebaliknya, orang Israel menghabisi orang Islam. Ikhwata, negeri Palestina ini dikelilingi negeri Arab mayoritas muslim. Yang banyak orang kafir kan di barat sana. Tapi kenapa kaum muslimin mengalami kekalahan di Palestina? Di sini sebenarnya tidak heran bagi kita, karena 14 abad yang silam Nabi SAW sudah memperkirakan
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusiku an tada'a 'alaikum kama tada'al akalatu ila qus'atiha." Hampir-hampir kalian dikepung oleh musuh-musuh kalian, kata Rasul, seperti nampan berisi makanan, kemudian dikeroyok oleh orang-orang lapar dari mana-mana. Sehingga ini permisalan dari Nabi. Nanti kaum muslimin itu seperti nampan itu. Yang merebutkan itu orang-orang kafir. Makanya sahabat heran, "Amin kilatin nahnu yauma izin?" Apakah karena kami sedikit sehingga mereka bisa mengepung kami, bisa mengalahkan kami? Kata Nabi SAW, "Bal antum yauma izin kasirun." Bahkan kalian banyak, kata Rasul, lebih banyak lagi dari orang kafir. Tetapi banyaknya kalian, kata Rasul, "Kahusa isail," seperti buih yang ada di lautan. Walaupun banyak jumlahnya, dihempas-hempas gelombang. Kenapa demikian? Karena sudah dicabut perasaan takut dari musuh-musuh kalian, dan Allah tanamkan perasaan al-wahan, kelemahan pada hati kalian. Sahabat bertanya, "Apa itu wahan wahai Rasul?" Maka Rasul mengatakan, "Hubud dunya wa karohiyatul maut," karena terlampau mencintai dunia yang berakhir takut dengan kematian. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tetapi kita yakin Palestina tidak mungkin hilang dari bumi Palestina. Palestina akan tetap ada. Al-Quds akan tetap ada. Sehebat apapun orang-orang Yahudi hendak mengusir warga Palestina, menguasai tanah Palestina, menguasai Al-Quds, Masjidil Aqsa, tanah suci bagi kaum muslimin, tetap tanah suci itu dan Masjidil Aqsa akan tetap menjadi milik kita kaum muslimin. Karena Nabi SAW bersabda bahwa nanti di akhir zaman, ketika kekhilafahan tegak di bumi Baitul Maqdis, maka robohlah Yastrib. Dan ketika itu, Baitul Maqdis menjadi tempat kekuatan kaum muslimin. Dengan kekuatan itu, kaum muslimin akan menguasai dunia. Dan kita sangat yakin, walaupun mungkin hari ini kita lihat kaum muslimin lemah, tetapi ada saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watilkal ayyam mudawiluha bainan nas." Hari itu akan diputar. Tak mungkin kondisi gini aja. Pasti akan diputar juga nanti. Nabi saja perang ada kalahnya. Nabi berperang, menang pada saat perang Badar. Tapi di Uhud kalah. Begitu kemudian di Khandaq. Awalnya kalah, tapi di akhirnya menang. Di Hunain, awalnya kalah, di akhirnya menang. Begitulah peperangan. Watilkal ayyam mudawiluha bainan nas. Hari itu akan diputar. Tetapi masalahnya, yang namanya perang itu pasti akan banyak korban yang berjatuhan. Sekarang yang kita saksikan, justru korban itu bukan dari pihak tentara, tapi kebanyakan orang-orang sipil, anak-anak, perempuan, orang-orang yang tidak bersalah. Bahkan kita tidak kuat kalau melihat cuplikan-cuplikan video mereka yang luar biasa. Kenapa mesti mereka jadi sasaran? Kalau bukan kezoliman, apa namanya? Tidak ada kezoliman yang lebih besar dibandingkan menumpahkan darah dari jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Wallahu a'lam bissawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.